Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Rasulullah memperoleh rezeki lancar hingga tua. Sahabat muslim rahimakumullah, dalam menjalani hidup pasti penuh tantangan, termasuk urusan rezeki. Terkadang masalah rezeki menyebabkan sebagian kita jauh dengan agama dan nilai syariat. Usaha merupakan ikhtiar untuk memperoleh rezeki, walaupun semua itu Allah yang menentukan. Di samping wajib berusaha, manusia juga harus berdoa supaya memperoleh rezeki. Rasulullah sendiri sebagai pedoman kita dalam keseharian juga mengajarkan untuk tidak lupa berdoa. Di antaranya ialah doa mendapatkan rezeki yang baik dan lancar. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah agar rezeki tetap lancar walau usia sudah senja adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wa anqita'i umri wa qurbi ajali. Artinya, ya Allah, jadikanlah keluasan rizkimu kepadaku pada umur senjaku, di saat terputus umurku dan dekatnya ajalku. Sahabat muslim rahimakumullah, dalam banyak referensi disebutkan doa ini jarang ditinggalkan oleh Rasulullah. Ini berdasarkan informasi dari hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya dari Sayyidah Aisyah. Salah satu fadilah doa ini ialah insya Allah kita akan diberi rezeki yang berkah hingga tua nanti. Demikianlah amalan doa Rasulullah memperoleh rezeki lancar hingga tua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa istiqomah mengamalkannya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.